Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini abang-abang pengojek sawit tangguh-tangguh, guys. Tadi kita lihat jalannya di sana itu, guys. Wah, sangat-sangat mengerikan pokoknya. Susah jalan. Nah, ini abang udah lama bang kerja mojek sawit bang? Lumayan. Udah ada berapa tahun bang? Kurang lebih 3 tahunan lah. Kurang lebih 3 tahun mojek sawit, hampir 4 tahun. Itu medan kayak gitu sudah ditahlukan sama mereka-mereka ini. Karena apa? Karena sudah biasa jadi bisa, guys. Demi menghidupi anak istri. Betul? Wah, ini yang paling muda yang mana bang? Yang paling muda bang? Yang paling belakang. Ini yang tengah punya anak berapa ini? Anak satu. Anak satu. Kalau abang ini anak dua, menghidupi keluarga, guys. Mojek sawit. Kalau yang ini satu, ya. Satu. Anak satu. Istri baru satu. Pengen dua. Pengen dua. Ah, kalau istri ini kalau istri nonton gimana bang ini bang? Waduh. Istri satu aja nggak kecumponan, pengen dua. Yang adil bang, satu aja nggak habis-habis sampai kiamat kok. Ini abang ini udah hampir 3 tahun juga, sama juga bang ya? Sama. Sama. Ini biasanya kuat sampai berapa kintal bang? 5. Sampai 5 kintal, guys. 5 kintal, bayangkan. 5 kintal. Ini motor, pokoknya motor mesinnya buat PR dong nanti lagi kita. Kalau ada teman-teman yang nanya motor mesinnya apa bang, nah gitu kan ya. Teman-teman silahkan nanya, nanti saya bikinin video lagi, nanti kita review motornya. Kok bisa sampai bawa 5 kintal gitu kan? Pakai apa mesinnya kan gitu? Ada yang tahu komen silahkan. Kalau nggak ada yang tahu ya modal. Nanti saya buatin videonya review motor pengojek sawit ini, mesin-mesinnya apa. Ini ya biasa dari produk motor bebek pokoknya. Silahkan kalau yang tahu komen. Tapi ya kuat-kuat guys. Ini tiap hari dilakukan kayak gini bang ya? Iya. Tiap hari guys, ngojek sawit tanpa bosan, tanpa lelah untuk mencari sesuap nasi. Semoga lelahmu menjadi lilah bang ya. Ini sekitar ukuran berapa kiloan bang ini bang? Ada yang 40, kurang lebih 30. Ada yang 40. Rata-rata 30 kilo guys. Abang-abang ini tangguh-tangguh, tanpa loading, angkat saja patangan, pokoknya tanpa loading tangan pun jadi, pokoknya lah. Berudu datuh. Oke. Etan yang tengah udah bang, udah penuh bang, udah mau berangkat ini guys.